Sumber Kelompang. Ada Jalan Makam Mbak Bungkok, Mbak Putri ya. Kita ungkap misteri apa yang ada di Mbak Bungkok, Mbak Putri. Tebi yang boten nggih. Dalem? Nggih, boten. Kali arek-arek yang mriki niku lho. Nggih, nggih, nggih. Menanjak tangga, Lur. Bawah Sumber Kelompang. Yang tinggi-tinggi. Sing mriki ya, Pak. Kan kula apa jenengan? Oh, jenengan. Ya menggos. Tak tahu naik. Wonten kelinci ya. Tahun pinten Pak ditemokno niki? Jenengan temokaken niku. Mbak Bungko sama Mbak Putri. Namanya Mbak Rifai. Oh, Mbak Rifai namanya. Nah, ini tulisannya template-nya itu. Yang ini Bungko, kalau tulis ini. Mbak Bungko, ngoten. Oh, Mbak Rifai. Oh, penelusuran alam gaib. Duki anu, ya, Polres Pasuruan apa? Kali yang Bayuwangi Setunggal. Oh, Bayuwangi Setunggal. Jawa Tengah Setunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu lur ya. Nah, ini kita penelusuran mengungkap misteri makam Mbak Rifai atau Mbak Bungkuk atau Mbak Putri yang ada di belakang saya ini. Nah, ini ditemukan oleh masyarakat yang nunggu warung lah itu tadi, Bapak tadi. Itu penelusuran misteri gaib dari anggota Polres Pasuruan dan masyarakat, salah satu masyarakat dari Mbayuwangi itu ya, menemukan tempat ini, tempat makam wingit bertuah ya katanya. Setelah saya telusuri, sini ini bukan petilasan, bukan makam ya lur ya. Ini saya lihat ini ada sosok genderuwo, ada dua, yaitu tadi menjelma menjadi sosok laki-laki dan perempuan. Nah, itu menjadi sosok yang baik. Padahal genderuwo lur. Nah, genderuwo. Di pohon bambu itu. Nah, itu dia berdiri di situ, dia takut ya. Takut saya usik di situ. Energi kekuatan daya goib positif enggak ada. Daya energi yang apa ini, yang manfaat juga tidak ada karena energi dari genderuwo lur ya.
apabila ada penelusuran saya ini kurang tepat, nggak cocok sama jenengan, ya saya mohon minta maaf. Saya sesuai dengan penglihatan saya. Itu. Ini bukan petilasan. Ini hanya tempat biasa, tidak mengandung tuah atau wingit. Itu tidak rekomendasi untuk laku spiritual. Alur ya. Nah, cukup sekian. Kita berada di dekat sumber Komplang, Desa Sumber Suko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dekat dengan sumber ya, sumber Komplang. Itu dekat lur. Ibaratnya ya 50 meter lah. Nah, tanya tukang kopi itu, depan tukang kopi itu ada plakat kayu, ada tulisan makam Mbak Bongkok, Mbak Putri ada di sini. Tuh, nanti ada penunjuk arahnya. Nanti langsung naik ya, sebelah baratnya Warkop. Ya, cukup sekian lur ya. Penelusuran misteri apa yang ada di makam Mbak Bongkok. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.